guys. Kemajukan mulai dia ngomong guys. Iki lagi cerita-cerita tentang kerja nih. Ini orang aku pura-pura sedih ya wis. Ini tungkai. Oh iya. Iki lagi cerita terus ya. Kita dari sumber nelpon enggak melulu enak. Nah, itu ya kancaku Mas Kaul ini. Ya mungkin pengalamannya belum. Gaji sopir nih omong itu gede tapi harus punya pengalaman Mas Kaul ya lagi baru di terminit jadi ya susah penan ya omong kita wes punya SIM satu belas SIM itu uang ya tapi lah dua SIM cek lagi bergerut lagi masalah jalan. Kalau jalan udah oke baru kita kerja enak, kalau belum juga gak enak-enak banget sih. Ini terakhir kita kebanyakan sopir sama bro-bro ya, kalau mau pengen tanya-tanya tentang job kerja sopir di Hongkong, nah ini sama sopir kebanyakan kita nyangkutnya di sini. Koncoku sing mari di terminit. Iya rasane. Hai rasane aduh. Majikan arep mau susu ya. Masih marah nyusui tapi rada duwe. Oh ampun aku wis ampun. Arvin. Aku wis ampun. Masih mah. Oke Pak Widodo kayak Mas Samson. Oke, las. Iki las yo. Aku ampun nunggu Pak. Enggak iki ngobrol-ngobrol rek. Koncoku lagi 1 bulan. Best intermediate masikan. Permasalahannya juga apa? Enggak duwe pengalaman. Rokok ya pokok kacang. Ini tambah pahit. Mas, samain berarti pirang sasi Mas? Baru sebulan. Baru sebulan sore. Baru sebulan aku ganti masikan. Ganti masikan. Tapi saya soleh masikan. Pengalaman sing paling enggak enak apa? Nek masikan sing intermediate. Ketika melakukan kesalahan, walaupun kesalahan kecil, banget. Kursi duduk aku dipancal nah, dari belakang. Lho, Ra. Sayang. Kita di SIM nek Hong Kong itu belum penak ya lek urung pengalaman. Jadi kita harus durasi waktu durasi, itu memang penting. Maksudnya, jam terbang. Jam terbang. Kita harus punya SIM pertama itu golek wis angel, tapi jam terbang juga masih perlu pengalaman lah dan mendukung gajinya agak. Oke, semuanya yang ada di sini. Apa? Wes, burung-buringan tok di sini. Dari akhir dia bantu ya, terus kuih dong. Buru-buru artung gua operasi, aku malah tidak ngerti bom bisa. Presiden tak jenis. Akhirnya aku tidak ngerti. Yo, aku ngomong. Jangan orang bulu. Tapi oleh sangura mas, kayak mas? Hah? Oleh sangura? Oleh. Oleh belas? Oleh terus tengah tok. Ceritanya, bom duit sim, Hongkong. Jalanan.
biar harus punya tapi waktu terminate kan harus sebulan. Majikan berhak membatalkan, tapi kan ini nggak secara tertulis, nggak bisa seperti ini. Majikan terus langsung nggak sembalas. Terus aku repot non untuk mengumumkan surat barang. Mungkin aku nggak telepon, malah muring-muringin aku. Yo wes kamu sekarang kamu ramai lagi kayak gini. Yo wes oke. Aku ralek pun aku pesan ikut nih. Jam urusan aku jam betul kau kini. Kayak langsung betul ya kayak langsung betul aku. Yo wes ralek pun itu apa aku jadi yo soal gaji yo. Tapi langsung oleh majikan nih Pak Penai. Ini lagi ngobrol-ngobrol tentang sopir. Wah, lu dapat 15.000 udah dapat tuh pasti lu. Dapatnya 15.000 dia. Iya. 15.000 udah dapat itu. Cerita. Si konsulat ini alasan majikan aku sih. Yeah, yeah, yeah.